Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Gue ngopi santuy, kuy orang ngopi, lambung ora smile. Oke, kali ini kita akan mereaction tentang video terbaru dari Genshin Impact JP ya. Ini adalah TV CM ya. TV CM, web CM. Ini video singkat ini kemungkinan rata-rata dikhususkan untuk iklan saja. Dan di sini yang paling unik adalah naratornya. Ya, naratornya adalah pengisi suara si Xiao ini. Atau bisa dibilang adalah Kirito. Kiritonya Taifat ya. Oke, kita mulai dari yang video pertama ya. Nah, disini. Open World RPG. Itu suaranya udah mirip banget sama Kirito ya. Udah mirip banget sama Kirito. Oke, kita tes yang kedua ya. Genshin Friends 大紹介. 12 少女, Kyonshin 娘, 仙人, 貧乏先生 術師. Aduh, ini Kirito ngomong ehe ya. Astaga. Aduh, oh my god. Oke, lanjut kita yang ketiga ya. Jiyū no miyako wo sou araburu fumariu no nazo. Utsukushiki minatomachi de okiru kamigoroshi no bōryaku. Sekai no kotowari ga kuzureta ima, kimi no chikara ga tameseru. Shinsedai open world RPG, Genshin. Boleh untuk video yang ketiga ini ya. Kita lanjut video yang terakhir nih. Kishidanchou dairi, onzōshi, daifugo, nazooki sensei, nyatenda. Genshin de anata no oshikera, mitsuke yo. Shinsedai open world RPG, Genshin. Hijoushoku mo wasuretsu ni. Hijoushoku janai! Entah kenapa ini Paimon lagi yang kena ya. Itu gue emang gak tahu artinya, tapi itu kayak suatu yang menggejekan Paimon ya. Yang bikin Paimon ini kesal ya. Tapi lucu banget loh Kirito loh ya. Babang Kirito ngomong seperti ini. Oke, tadi kan gue sudah bilang yang terakhir ya. Ternyata di sini ada lagi teman-teman. Kalau ini dikhususkan untuk bos-bos yang ada di Genshin Impact. Nah, ini si Paimon yang ngomong. Oh, Asial. Adeptus. Open World RPG, Genshin. Tanoshimi dana. Oke, untuk iklannya ini sangat menarik sekali ya dan sangat lucu banget. Apalagi babang Kirito lah ya, yang ngomong ya. Ah, pokoknya gila lah ini, gokil ya untuk iklan-iklannya ya. Suatu percobaan yang mantap ini ya. Kalau di Honkai itu biasanya si Oto ya narasinya, alias si Katsura. Kalau ini si Kirito ya. Oke, bagus. Ini bagus banget. Cukup menghibur ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini. Bye-bye.